Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Video kali ini tentang ya, stek, hasil stek dari pohon anggur beberapa minggu atau bulan yang lalu. Ini contohnya udah sebenarnya udah lama bertunasnya, ini udah setinggi ini. Nah, ini yang unik adalah stek tapi udah menghasilkan calon bunga, calon buah. Ini dia, ada buahnya. Ya. Padahal masih kecil. Tapi biasanya buah dengan pohon yang baru, stek baru, biasanya tidak akan jadi. Nanti kita lihat aja gimana perkembangannya. Masih kecil. Ini adalah calon buah. Oke, kita lihat tempat. Nah, ini yang di kemarin asal tancapkan di apa ini? Nah, asal tancapkan di bekas tempat memasak. Ini tancapkan di ini samping pot. Ini ada juga. Sudah mulai banyak yang sudah bertunas semua. Tuh, ada juga yang di polybag bekas minyak. Nih. Ini bekas minyak polybag. Nah, tumbuh juga. Nah, bekas minyak goreng. Ada juga yang ditanam di ini. Bekas botol kemasan mineral ini tanam rame-rame. Nah, di pot. Nah, tumbuh subur juga. Ini yang di polybag. Nah, rame. Nah, nampak semacam bekal buah. Cuma dia bekal buahnya. Tapi tidak akan jadi. Ini kemarin juga keluar bekas calon buah tapi mati karena pohonnya masih kecil. Sudah tinggi-tinggi. Mungkin ada video sebelumnya yang menanam stek. Ya, mungkin agak asal-asalan dengan ini. Ini juga subur-subur meskipun rombongan tempatnya. Nah, ini ada juga yang ditanam di luar bergabung sama tanaman pare dan lain-lain tapi tumbuh juga. Ini juga yang di polybag bekas plastik bekas. Nah, ini masih kecil tunasnya. Itu aja review atau perkembangan dari tanaman stek anggur. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.